Always be your number one bird. Hai, Wiwi. Kita datang lagi bersama konten terbaru kita. Jadi dalam rangka anniversary pertama kita, kita bakal main games, which is games apa tuh guys? Ayo spill. Quiz. Quiz apa? Quiz. Yang beneran diem mah kita ya. Tadi ngomong. Oke, ya udah. Berarti tanpa berlama-lama lagi, let's go guys. Let's go. Joko
Oktober. Kalau yang 12 iya. Oktober itu yang kita nyanyi juga. Terus sama 9 tuh apa? Gak ada. Apa? Aku juga enggak, kan dikosain banget lu. Jauh banget.
mampus ya. Aku gak tahu. Sumpah aku tuh gak pinter ngeinget tanggal-tanggal. Aduh, please deh. Ulang tahun mereka aja aku suka lupa, apalagi tanggal-tanggal begini. Aku ngarang banget ya. Kamu berapa? 7 November. Setelah kita satu bulan debut. Setelah kita debut ini aku udah makanya nih sumpah dari makanya nih ya. Soalnya kalau misal kamu buka di Twitter biasanya kalau misal ngucapin kita lagi mensif sebulan atau dua bulan tiga bulan pasti gini happy lovers and birthday. Aku nggak pernah buka gitu. Selanjutnya lagu covers pertama yang kalian buat secara full team covers full team yang full member emang ada kita buka. Ada yang di-upload. Iya. Tunggu. Full team kan? Full team. Oke. Jangan. Covers proper. Proper. Proper atau yang di TikTok atau yang proper atau di TikTok, Bro? Yang di YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Ah, itu terlalu clue-nya terlalu. Yeah. Hah, terlalu aku enggak tahu lu. Lupa. Bentar, sumpah aku blank banget. Aku kenapa di pikiranku cuma satu sih? Lah, maksudnya tapi itu. Tunggu. Covers. Iya, iya, ini ganti yang lain. Oke. Lah, dia tahu deh. Lah kalau gitu, ini kalau gue salah, aduh. Oke, tunggu tulisan gue jelek. Satu, dua, tiga. Ih. Nek cek ke GPL, boy. Itu lagunya Unity, oh. Apa? Baby. Aku bener, aku cuma salah tiga pokoknya. Iya. Aku tadi gak ada salah-salah kali pun ya. Aku menang sejati, aku juga nol, salahku nol. Salah aku cuma yang ini doang, yang RLB. Aku juga mau lari, apa tuh? Aku juga mau lari. Cuma aku ganti pakai bahasa Inggris. Wow. Dari lirik lagu apa ya? Oke. Pasti malu-malu. Diam-diam. What? This happy heart flows. This happy heart flows in the arms of your love. Bisa apa? This happy heart flows in the arms of your love. This happy heart flows in the arms of your love. Floats. Trust. Oh my God, I know. In the what? Floats in the arms of your love. Arms of your love. Guys. Guys, ini enggak apa guys. This happy heart dari mana? Dari Google Translate. Oh, okay. Ini tuh lagu kita toh. Iya. Yeah. Oh. Satu dulu dikit. Oh, nah ya udah, gampang ini mah. Gampang-gampang tak salah lagi. This happy heart floats in the arms of your love. Bener enggak sih? Udah, ya. Okay. Aku juga satu, mikirnya 2, 3. Tunggu, kayaknya aku salah deh. Lukamu. Oh, iya. Loh iya. Aku bener. Gue malu-malu. Apa? Iya, malu-malu. Aku tulisnya janji. Janji jiwa. Bukan gak sih? Ini bukan yang bagian hati ini bahagia. Kamu juga ini ya? Oh iya, dipeluk. Emang keren banget. Iya gak? Gue cool banget. Cool, but cool. Gue cool banget. Jadi cindy ya? Enggak. Itu pertanyaannya, menurut kalian siapa yang paling banyak salah? Iya. Oke. Sasi Show. Sasi Show. Sumpah, demi apa sih? Sasi
Sasicho. 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 Ngeselin gue. Semua kecuali aku. Deser. Saya tadi mau aku paling benar. Sasicho. Ya, jadi jawabannya apa, Kak? Siapa yang lelah? Jangan dia suhuran. Ya Allah, aku tersebut. Siapa, siapa, siapa? Kakak, ada yang tahu? Buat kita nanti upload story. Kalian mau apa itu Sasicho di upload story? Nyanyi dalam grup. Guys, tau gak sebenernya kalau misalnya kalian hitung dengan seksama yang paling banyak salah tuh Fae. Emang iya? Gak tau siapa asal. Kalian gak jangan asal gituin gue. Mereka harus membuat ekspresi ganta. Gini. Hidungnya dia mugarin. Kamu kayak gitu gak bakal ditampilin. Kayak gitu bakal diemang tadi. Tutup muka. Atau kayak gitu, gigit tangan yang... Oh iya, gigit tangan. Saci banget tuh. Haram. Baik, abis itu kalian berdua gini. Nika. Amalin pas udah aku kirimin tutorialnya. Apa? Yang di grup. Apa tuh? Tutorial. Kelainya itu ada, kamu gak buka ya? Itu apa nih, Mani? Kamu langsung masuk. Wah, lebih panjang. Sebuah gak hafal cuy. Iya, tapi ini harus kayak gitu. Ini, apa jadinya? Niko-Niko-Ni, yaudahlah Niko-Niko-Ni aja. Niko-Niko-Ni. Ya, kita udah selesai bermain game yang pertama. Permainan. Gak apa-apa. Ayo. Kamu mau jadi apa? Mari kita mulai. Siap. Mari bergoyang. Bawa payungnya. Isikan persahabatan kalian dalam 7 kata. Ini masing-masing tujuh, ngomong 7. Heboh. Jamet. Satu. Iya, biar 7 mempesona. Aku mau yang 7. Kiu-kiu. Cukurku. Apa ya? Jaya. Jaya dulu. Oh iya. Boleh ya. Ini kan nama grup. Boleh enggak? Iya, yang bertujuh aja ini doang. Iya, yang member. Enggak ada. Dia baru saja ngomong. Yaudah, sama tempel. Yang soalnya. Yang di giginya. Di gigi. Anggotanya.
aja. Ya. Adalah namanya 1 2 3 War PC Taeyong. Oh. War PC Taeyong. Iya. Iya. Jadi iya ya PC Taeyong. Sebenarnya sebenarnya karena apa? Apa namanya? Namanya YG dari Salam Dia. YG. Gue yang dari Salam. Kayak tahu kan orang-orang yang war itu buat apa namanya? PC war. Kacamata hitam, terus Kak Sachiko, Kak Sachi I-nya 2, kucing, terus Kak Jessica A-nya 2, beruang, terus Kak Fia, Katri, pakai simbol panda, Karara, Karakrau, pakai simbol ini, ayam baru meletus. Nya 2 pakai simbol box. Oke. Okay. Next. Kalau aku Vela namanya Vela. Safa tuh namanya Sapol Pepe. Kak Jess tuh Kak Cikui. Kavia tuh ada yang Kapiul sama kalau di aplikasi satunya lagi Pia Slavina. Karara, apa ya? Bener ya? Aku lupa. Aku lupa. Ya. Oh Karara, tapi A-nya banyak. Terus kalau misalkan Karepa tuh dia namain sendiri, namanya Repa cantik banget. Aku nggak setuju sih, cuman ya udahlah biarin aja dia namain sendiri. Nah, kontak aku itu agak bermasalah, soalnya waktu itu aku lupa kamu login apa gitu kan? Di sini jadi emailnya tuh nyangkut di aku. Oh. Terus jadi keganti kontaknya, jadi nama kontakku tuh jadi tulisannya dia, ngerti nggak sih? Jadi yang misalnya tadinya Via Pia jadinya Mama Gigi kayak gitu, terus kayak ya udah nggak usah aku ubah lagi kan, jadi aku kayaknya bakal sama kayak Reva deh. Nah jadi Fae tuh Fae simbol wanita penari gitu. Slay. Terus pena, lope, surat. Via Mbak Gigi bintang ini kuning. Rara mama kucing lope. Reva karena ini punyanya Reva jadi Reva doang. Terus Sachiko cantik pol. Nah yang aku ganti itu karena Safa ganti nomor kan. Ini pemilihan katanya harus tepat. Safa ganti nomor, jadi aku pun mengganti
namanya Safa yang belum ada namanya menjadi Safa New Lop Lop Kacamata Lope Hi Lope. New, new. Kan, nama. Tapi nama. Kayak gitu. Oke, okay, next. Oke, okay, aku singkat ya. Kalau Faela itu Faela pakai emot burung putih, pakai love warna merah. Eh, love, love, love. Hati, hati. Hati. Ya, tebel-tebel. Ini dong, Kajis. Ini simbol hati warna merah. Bener banget. Terus kalau Safa, karena dia baru ganti nomor, aku ganti jadi Puput pakai love. Simbol hati. Terus kalau Rara itu Rara pakai yang kayak gini, simbol hati. Kalau Reva, Reva juga yang gini pakai simbol hati, tapi kalau yang aplikasi satunya itu si paling azab. Karena itu zaman prediksi. Eh? Oke, kalau aku waktu itu Fai, tapi aku bisa nulisnya cuma Fai pakai Y, Fai. Fai. Aku bisa Fai tapi di galau itu pernah diganti sama Faela ditambahin emotnya banyak. Emot, emot. Kasih emoji itu bahasa Inggris juga. Iya. Iya. Eh, apa emot? Simbol, simbol. Emotikon bukan Indonesia. Iya, emotikon. Dia luka ininya. Berarti kok emot? Emot, emot boleh enggak sih dong? Siapa lagi? Ih, jatuh. Safa itu namanya jatuh sendiri, guys. Lumayan panjang. Safa Poli Safa Poli Sapoli. Ada hati warna putih itu banyak banget. Iya. Itu kalau Sachiko dia waktu itu aku tuh pertama menyimpan nomor-nomor teman-teman ini itu pasti di belakang ada simbol yang kayak mereka banget gitu kan. Kalau Sachi itu Sachi terus ada simbol coklat. Semua kena mandiin terus jadi konyol. Terus aku tulisnya Kachika ada simbol bayi karena si sapol pepe udah. Terus kalau misalnya Sachi di aku tuh dia nulis sendiri ya itulah sama tadi main sama kayak Pak Jess sebutkan. Sachi kok cantik cool. Kamu segera sembuh. Kamu segera sembuh. Jika itu di aku adalah kacikku bucitanmu. Ya yang simbolnya aku lupa. Terus kalutia ini gak tumbuh emang ya, emang, yeah. Emang pada dasarnya ini tidak mau berada di muka saya ini kan aja malah muka aku ini tolong nih kalau kamu di kotaku itu adalah Mbak Gigi menggunakan simbol oh kalau Rara di kontakku itu adalah Rara, Mama, dan
Uduha. Waduh. Next. Siapa yang paling aktif di hidup? Ha, satu, dua, ini tunjuk. Boleh, satu, dua, tiga. Sama, aku sama Saha. Oh iya, dua. Tapi semalam mereka berdua. Sampai semalam pun orang dua. Iya sih, dua sih. Sama Kak Reva kan? Iya, aktifnya kayak gimana? Kayak gitu tiba-tiba. Jadi kayak dilemanya dia, kita yang merasakan. Tapi mereka tuh sebenarnya ada yang dibilang di grup gitu, yang di sini aja nggak apa? Omongin di grup. Makanya mereka paling orang yang main nge-mute grupnya. Iya. Menyenyapkan. Menyenyapkan. Rafaela bisa menjawab balasan itu pesan. Seabad kemudian. Betul. Yeah. Tapi aku punya pembelaan kenapa dipanggil senyapkan. Karena waktu itu HP-ku lagi di baterai, terus kalian tuh gitu. Enggak. Ini aku sebenarnya, tapi ini aku nempel sendiri. Oh. Enggak. Lanjut. Ini yang bunda yang tadi. Yang paling jarang nongol di grup. Tiga, dua. Tuh, dua, tiga. Ini udah jelas banget. Tapi aku kan bakal di yang paling ujung sekarang. Faila. Faila Triandra. Salah. Faila Nashwa. Faila Nashwa. Faila Nashwa. Roro Jonggrang. Kabel kalau udah tidur tuh udah kayak gak bisa diganggu gitu, kayak udah kelihatan capek banget. Iya okay. Benar lagi. Kasihan. Kasihan sekali kamu. Guys. Ah, stiker kamu bagus. Iya kan? Stiker aku bagus. Jelek banget stiker. Nah, kamu enggak, kamu juga ngasih. Oh iya. Oh iya, lupa. Selanjutnya. Ini kayak personal gitu ya, cuma saya kayak kenyang banget. Reva itu orangnya cerita tentang yang lain. Oh. Ternyata orangnya na'udzubillah. Na'udzubillah tuh kayak menjijikan, tapi benar-benar menjijikan yang kayak menjijikan banget. Selalu
selalu menghujat aku tapi aku nggak pernah tersinggung. Itu kayak setiap aku curhat apa-apa dia menghujat aku tapi aku nggak tersinggung, aku curhat lagi. Refah itu adalah salah satu ketua dari semua perjametan duniawi. Aku. Maksudnya mukanya. Ekspresi masih jamet sofa. Jamet. Iya. Jamet itu ada dua. Ada jamet yang Natura. Seperti Safa, ada jamet yang seperti Reva. Reva, kalau jamet Safa tuh kayak gitu-gitu kan. Kalau jamet Reva tuh yang oh ya mantap gitu-gitu. Ya kok mau dibilang jamet? Rebut-rebutan lagi itu aku jamet. Enggak, maksudnya begitu. Tidak begitu. Reva itu Reva itu hahaha. Jessica itu gak akan pernah. Jessica gak akan pernah pantang menyerah mengejar Taehyung. Iya. Lah gak akan pernah, gak akan pernah pantang menyerah. Gak akan menyerah berarti. Oh bukan. Oh iya benar. Oh ya jawab. Jawab. Dari sini. Dari gantian gak ada sih. Aku gak akan pernah meninggalkan kalian semua ya. Jessica tidak akan pernah, tidak setuju untuk melakukan bicara seperti ini. Ya, yang sekali. Mau ngapa coba kalian coba ya, terjemahkan sendiri ya. Aku pun tidak mengerti. Aku pun enggak tahu. Ayo, aku udah dapat. Kau seneng banget, takut. Kalau aku normal-normal aja sih, kita kan Jessica tuh gak pernah marah. Kayak maksudnya masa? Maksudnya gimana sih nyembelin-nyembelinnya kita kayak iya lagi. Iya, kajesnya yang takut kita marah sama dia. Iya. Sampai pernah ada situasi yang kayak kajes, aduh sebenarnya dia marah gak sih ya sama aku kayak gitu. Kayak sampai nangis. Malah kajes yang nangis. Apa namanya, kenal pot kayak hei, jangan sebutin. Aku kalau marah, misalnya marah kesel, kamu gak boleh kayak gitu. Kak Jess itu gak akan pernah mengurusi urusan orang lain yang bukan urusan dia. Asik. Ini good way ya? Maksudnya? Bukan, ya. Udah gak usah ngomong. Next, Safa. Kak Jess gak akan pernah meninggalkan urusan vokal.
Dia selalu mau mengambil peran karena memang dia sangat amat dibutuhkan. Asik! 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 Roar! Kak Jessica tidak akan pernah melupakan logat buat telepon. Yang nih gue mantep deh. Wih, keren deh, keren deh. Kue, bolaku kue, bolaku. Kalau bojo tuh ya? Rara itu paling jago. Oke. Oh. Rara itu paling jago tiba-tiba ngedance di depan tukas. Ayo kak. Ayo. Depan kulkas, kok kocak ya? Pendingin. Oke, okay, berarti apa ya? Kotak pendingin. Karara apa? Paling jago foto di kamera pakai kamera belakang. Nah, ya tau lah ya bahasa Inggrisnya apa? Karara paling jago. Aduh, aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Apa? Adalah problem. Fan service di media sosial. Oh iya benar, ya, benar banget. Fan service-nya kayak aktif banget. Idola Korean pop. Kamu nggak mau nempel? Fan service apa? Layanin fan. Iya, layanin penggemar. Pelayanan penggemar. Apa? Rara itu paling jago. Rara itu paling jago untuk mendiarik para laki-laki Korea di luar sana. Ah! Okay. Emang boleh? YTTA yang tahu-tahu aja. Maksudnya seperti Mingyu gitu. Oke, selanjutnya Rara itu aku jadi ikutan. Gak akan pernah. Rara itu paling jago. Gak akan pernah lagi. Salah. Rara itu paling jago. Masak. Ehe. Masakannya enak kok. Masakannya enak kok. Kayak. Rara itu paling jago kalau masalah perhalian. Itu mah kamu. Ini kenapa pada medok ya ngomong ya? Viola itu suka banget. Dari siapa? Dari kamu bae. Aduh, pasti udah diambil semua. Iya. Diambil. Aduh, diambil. Kita jadi orang Jawa semua. Ya, Rara monggo. Itu suka banget melakukan sesi pembicaraan dalam dengan makan pecel lele. Faela itu suka banget tidur dengan gaya. Kita punya kumpulan-kumpulan foto Faela tidur dengan gaya di mobil. Aku udah punya albumnya. Jadi aku suka tidur dengan gaya. Rafaela itu suka banget makan dan minum yang sehat-sehat. Hehe, dah. Yes. Yeah. Oke. Okay. Lanjut. Next. Safa itu selalu. Kita sama-sama. Safa itu selalu kata orang. Udah dua aja. Safa itu udah. Safa itu selalu selalu update gosip-gosip artis update di Indonesia walaupun di luar negeri. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau bergosip tentang artis-artis, dia tahu semuanya. Emang kamu
nyebut apa sih? Update. Safa itu apa tadi kak? Safa itu Safa itu selalu tidak mau diam dan selalu sebel kalau semua orang di mobil diam. Jadi dia pembawa, bisa dibilang pembawa keramaian. Ya, begitu. Safa itu selalu makannya nggak habis. Maaf ya. Emang boleh. Sudah habis itu. Safa itu selalu banyak topik. Iya, aku menunggu itu. Jadi kayak bener-bener gak bisa ambil jatuh gitu beda-beda. Jadi kayak, kok ada aja sih? Gitu. Sampai itu selalu... Kenapa? Ini dia tadi bilang. Apa dia? Apa dia bilang? Keluar itu. Sachiko itu? Sachiko itu? Sachiko itu? Gak suka kalau? Kalau dipanggil Sachicho. Ya. Sachiko itu gak suka kalau... Apa ya? Aku gak pernah gak suka apa-apa guys, hidup aku tau. Sachiko, Kasachiko. Kasachiko gak suka kalau ada orang yang... ada orang yang membuat dia kesal. Ya semua orang juga gak suka sih. Iya. Kasachiko gak suka kalau ada orang yang... Ada orang yang meremehkan verse. Asik. Emang iya? Mana ya? Sachiko itu paling tidak suka kalau suatu saat nanti dia harus berponi. Oh, betul sekali. Oh iya. Itu gimana berponi, ya? Dora. Aku itu hal paling aku suka di dunia. Sachiko itu paling tidak apa? Enggak suka. Kalau rambutnya dia dipegang-pegang. Jadi kayak kita pegang sendiri pun dia kayak ngelirik. Jadi habis masak, naik ya guys. Naik ya guys. Punten guys. Thank you. Siapa tadi? Kak Jus. Ya, mulai Kak Jus. Mulai banyak mukamu. Mulai banyak mukamu, muka dia cuma satu. Maksud kamu, aku bermuka banyak. Hah? Bermuka lima. Kayak gitu. Ya, Safa, Safa. Oh iya. Apa tadi? Kavya. Ini belum ada yang ngambil. Kavya itu paling sering main game. Paling sering main game, susah keluar kamar, selalu kunci pintu.
Dikit ya lo udah kayak pakai ini yang abis itu nggak lemak bener tadi gini aku nggak kamu edo. Siapa aku ya Via kamu Via itu paling sering Via itu paling sering aduh udah diambil semua lagi jawabannya Via itu paling sering iya bener lagi Via itu paling sering nangkep nyamuk entah dimanapun itu nah ini contohnya pakai tangan nih langsung divisualisasikan dia oh, bilang orang bisa katanya gini nyamuk di sini tuh enak kenapa enak iya lemes banget jadi enak ditangkep gitu soalnya kalau nyamuk di Palembang tuh susut gitu kan nyamuk di Palembang tuh di gini tuh nggak bisa nggak bisa gitu jadi kalau di sini tuh dapat gitu saya cek belum Kavia itu paling sering overthinking oh iya lagi itu kamu kamu ngaca dong loh, ya, tapi itu pasti Inggris ya ya udah aku dan Kavia sama aja nggak ada bedanya sama aja sama wae podo wae podo wae ya copot rar lagi jatuh BTW selanjutnya pakai K lagi tadi soalnya dia licin banget tuh mukanya gak mau nempel stiker katanya selanjutnya pas kejadian paling lucu selama setahun aduh paling lucu mah banyak gak sih jadi kita kayak terbakar bahak ada pemotretan jatuh cinta terus gak lama kemudian kita udah sampai malam banget kita nyopot-nyopotin rambut aduh aku mau ambil make up, itu lagi make up. Hapus riasan hapus riasan di sini di kantor kan terus kita tuh ngobrol di sofa di sini ngobrol-ngobrol tiba-tiba ini kita tuh sebenarnya udah ngeliat Kavia tuh bolak-balik terus di belakang ini bolak-balik kamar mandi ini lagi tapi rambutnya udah kayak Shakira tau gak sih udah kayak kan dia di kepang soalnya kan terus dibuka udah kayak singa kenapa terus abis itu nggak lama kemudian dia ngomong gini sambil gini rambut guys kok kalian gak ada yang ngeliatin aku sih terus aku bilang lah kenapa kita harus ngeliatin kamu diperhati. Karena aku sendiri ada yang bantuin lah. Kayak Sachi kan dibantuin kaca gitu. Aku lagi yang bantuin. Abis itu dia tuh ngomong kayak gitu serem banget sumpah. Bener-bener kayak Susana udah rambutnya singa. Kok kalian gak ada yang ngeliatin aku sih? Terus kita ngakak banget terus kita foto. Tapi pas foto dia tuh lagi gini. IDFS. Aku juga IDFS. Karena orangnya apa? Dari ya itu pertama kalinya kita mendengar orang-orang sing along lagu malu-malu. Dan waktu tampil pertama kali bawa itu juga lagu. Iya. Oh enggak, IDFS enggak. IDFS enggak itu Eden. Oh kam. Nah maksudnya? Maksudnya IDFS sama waktu kita festival. Eureka Fest. Eureka. Oh enggak, Idea Fest dulu. Enggak, festival. Idea Fest beda lagi. The Girl Fest. Oh ya, The Girl Fest. Aku ketawa banget cuma ngeliat muka mereka main stiker tuh kayak ketawa banget. Iya, aku The Girl Fest. Sebenarnya semua apa bahasa Indonesianya? Semua penampilan, pertunjukan tuh punya cerita masing-masing asik. Cuma mungkin karena waktu itu di Idea Fest itu banyak banget yang ikut terus kebetulan lagu-lagu yang kita bawain tuh orang banyak yang tahu dan ikut bernyanyi bersama. Terus tiba-tiba pas malu-malu tuh kayak ternyata banyak banget tuh. Terus di situ kita baru nyadar kalau ternyata sebanyak itu yang tahu lagu malu-malu. Jadi kita sangat amat senang dan bersyukur alhamdulillah. Iya, mereka enggak nyanyi cuma pas refnya doang enggak sih? Mereka tuh nyanyi dari awal sampai akhir. Ya. Betul. Kayak merasa banget, aduh, berhenti jatuh gue. Apa sih kecil aja? Apa
Kelakuan lovers gitu sih. Kelakuan lovers yang ngelupain ya pasti yang ngasih kita hadiah nggak sih? Oh iya, dikasih cowok ya benar. Itu foto kartu. Kartu foto. Apa ya, waktu kita benar-benar pertama kali yang ngambil dansa, penampilan dansa di Sensi yang tanggal 7 Oktober itu kayak menurut aku penggemar pertama yang datang nonton kita, itu tuh jadi kayak menjadi sejarah. Kemudian makin banyak, terus kayak mereka sering datang ke acara-acara kita, bahkan acara yang bukan nyanyi pun mereka bisa datang gitu, seneng. Fan cafe sih, itu biasa banget. Iya, iya, bener-bener. Wow. Itu kafenya kan intens. Iya, interaksinya intens banget. Penggemar cafe. Yes. Penggemar cafe, fan cafe. Next. Kesan-kesan untuk lovers dan bros tahun ini. Lovers dan bros, kesan-kesan. Tahun ini. Kesan-kesannya selama satu tahun ini kalau buat bros, aku mau ngucapin terima kasih banyak dan aku merasa bangga sama kita semua karena kita bisa ada di titik ini, segala ups and downs. Aku segala naik dan turun yang kita alami, aku sangat menikmatinya gitu. Terus kalau untuk lovers, terima kasih juga udah selalu dukung kami dari awal banget sampai titik ini juga. Kita nggak bisa ada di sini tanpa kalian. Seru-seruan, gimana kalian yang nonton? Apakah kalian suka? Apakah kalian terhibur? Celayo, celayo. Oke, terima kasih yang sudah ikut seru-seruan tadi. Jangan lupa like, comment.